kita menuju ke tadi apa Mas? Kebun teh dulu. Oh, kebun teh dulu ya. Oke. Teh. Ora ketok iki. Nah. Ini saya ngirit mbok-mbok tuh di situ. Ada di belakang sana. Ya, dadah. Ya. Ya, kita melihat sisi sebelah depan itu ada jeep kuning. Melihat ke area kebun teh kemuning ya. Di depan saya ada sahabat dari rekan-rekan setim. Hei, lihat sini dong. Hai. Nah, hei. Ya, itu dia. Kamera. Oke. Oke. Difotoke dong. Ini nganggo HP-mu. Ini soalnya video okay, nih. Yeah. Ini video. Ya, ini adalah situasi dari kebun teh Kemuning. Ha. Luar biasa. Sakit pun dilem foto. Mana? Hai. Matake yuk. 3 2. Pandangan ke belakang. 3 2. 3 2. Oke. Okay. Ya, keren. Wong ya. Wong nyambi itu kok mandi fotografer kok ya Mas ya. Yo. Well, let's go. Yang nanti ada macan-macan betinanya lebih galak daripada macan asli. Putih mabuk banget sih. Perjalanan ekspedisi. Iya. 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 Saiki sing sebenarnya iki. Saiki aku sebenarnya. Oh, wow. Aku biar ada kenangan. Wajah-wajah butuh ketegangan.
asik dong, asik ini, asik dong. Luar biasa. Hari ini penuh dengan kejutan ya. Stresnya hilang. Stresnya hilang. Terus? Dan penuh dengan surprise. Banyak yang ketegangan. Betul. Dan ada yang jalan kaki. Dan jalan yang kaki. Jalan kaki nyurung. Aduh, nyurung bus. Kaling-kalingan pula banten bubani. Kaling-kalingan pula banten. Kita menuruni jalan terjal ini, oke? Okay. Ya kita foto dulu. Yang sana, oke. Lo di belakang gue. Sekarang kamera akan aku balik. Aduh, bisa keguguran aku, Mas. Kadutanku. Aku bisa keguguran ini, Bro. Aku Mas telok sasi ya. Aku telok pulau itu rum lahir-lahir ya. Apa juga pernah lo ya? Suarane do urane asline ketok. Apa iki kaya kita bahagia nih mau nih besar bahagia. Ya inilah kasihan dari seorang ibu-ibu. Kamera. Oke. Kamera. Ini video ini. Di mobil aja tak foto. Ya. Kameranya ngapain kon sopo? Ayo, lihat sini semua. Ini kita ada di kebun kopi. Kebun teh. Oh, kebun teh. Matanya. Yang belakang. Oke. Oh iya. Lihat sini. Itu di sana semua ada. Ketok ya. Adem enak. Oke. Dari sana bu sebentar bu. Jam pulang. 3, 2, 1. Kita tangan tangannya ibu ya. Semua bu. 1, 2, 3 lagi. 1, 2. Wah keren sekali. Pemandangannya keren sekali, man. Hai, kita melihat iki yo melu-melu tukang fotone melu koplak. Nah, awet nom. Sopire yo melu koplak. Sopire yo melu koplak. Kek, Bang. Ini video nggih. Oke. Boleh. Mulai langsung ibu berdem. Mas, kula moto jenengan jenengan moto kula. Oke. Siap niki. Iki video iki antara wong edan ketemu wong edan ya ta.
Wis ra apa-apa nang ki wae, sing penting awet nom, ora Mas? Iya. Siap. Wah, siap sehat selalu Mas ya. Amin. Amin. Lancar bekerja, sukses dan tidak akan selalu sakit. Sehat selalu. Amin. Amin. Ya wis. Ben padha le kentir. Yo asya. Siap. Wis kopak kabeh. Tengok sana, tengok sana. Mari kita lanjutkan perjalanan hari ini. Kita akan menuju ke Gunung Candi Cetha, Bro. Candi ora cetha ya. Ya, ini kita akan menuju ke gunung. Candi, maksud saya candi. Kita akan menuju ke Candi Cetha yang jaraknya kira-kira berapa kilometer, Mas? 2 kilo. Wah, 2 kilo, lumayan. Nah, aku mlaku ya lempok, Mas. Aduh, ketubanku mencah. Oh ya. Hei, ketubanmu pecah apa ora? Lamarannya nanti basah. Jegoke. Biar. Wah, ya kentir nanti. Sopire, ya. Wes, biar nge, bae. Oke, awas das. Mas, kita urung untuk konsumen dan ini Mas. Lagi iki ya Mas ya. Lagi iki ya. Padahal tua-tua lho. Aku ya. Aku lagi 17 tahun. Bu, pegangan Bu. Ini menuju ke kebun teh. Wah, ini luar biasa jalannya. Ekstrim. Ekstrim. Es krim banget ini jalannya lho. Ini darah ini lho. Darah ini lho. Ini kurang ajar di duur ya bu. Waduh. Mbak petong puluh walu tahun tuh Pak Jim. Oh, enggak, enggak. Eh, aku petong puluh walu loh. Oh, iya. Makan itu toh. Kali ini ke Pak Jim. Wah, Mbak petong puluh walu tahun tuh Pak Jim loh. Kita jalan-jalan. Kita mau ngomong aja, iya. Wah, luar biasa tuh banget loh. Tapi ya, asik ya. Ini nek melaku ya. Nek melaku kira-kira kemeng apa orang, Mas? Nek mlaku kira-kira kemeng ora? Ora kemeng. Entore kemeng. Eh, Mama. Jalane menuju menuju Candi Cetha. Bar iki gogrok totone. Meleh meneh. Ya, kalau Anda sedang kepuyuh, silakan mendodok. Eh, kalau lewat kejer lancur. Ah. Oh, kita sudah mencapai jalan utama. Oke. Okay. Ekstrim apa jalan utama ekstrim? Nah. Gas. Gas banget banget. Gas banget banget. Ayo, jalan. Kita sekarang menuju ke jalan ke
akan dicerno bersama dengan rombongan ibu-ibu dan bapak-bapak semua menikmati alam. Orang kita, orang kita. Sing ra cetok iki awake dhewe iki kok. Ora krungu.
sudah sampai di Candi Cetha. Ya. Luar biasa, ini ramai banget ini di sini. Di tempat objek wisata Candi Cetha. Inilah best. Oke. Siap. Live streaming ya malah srekane. Ning kamu tempatnya domestik 10.000 mancanegara. Ayo. Yuk kita masuk. Masuk. Mas ya. Mana sini ya? Ya. Nah. Ini kalau kita masuk ke Candi Cetha itu kita di, kayaknya mau pakai jarik kotak-kotak itu kayak kalau dilihat-lihat seperti alam Bali. Ya, ya ini sebuah tradisi loh. Kalau kita masuk ke Candi, ya. Jadi kalau masuk ke candi itu wajib pakai jarit ya Bu? Iya Mbak. Harus pakai jarit. Wajib nanti ya? Nanti tidak di jarit. Jadi apa? Intinya untuk apa? Untuk apa ini Bu? Untuk menutupi kesakralan candi. Oh gitu. Nah, tamunya masing jawab. Oh iya, masing menjaga kesakralan. Yep. Kesakralan. Nah ini ternyata para wisatawan asing dari mancanegara. Saya mengantar Bu Mega. Ini oh ya. Dari Suriname, dari Lombok, dari Tomat, dari mana saja. Dari mana aja. Nanti sudah masuk channel YouTube ini nanti. Oke. Okay. Yeah. Pemakaian, cara pemakaian jari. Ini kira-kira nek goten kula cukup ora? Biar cepet sambung. Cimuk sambung. Pas. Terus kayak gambaran jadilan dadi kabeh. Pokoke ndur jandul ya. Heeh. Tapi dia kan yang kaca. Oh, tak tunggu terpakas. Jadi saya di sini ke Candi Cetha itu dipakein semacam kain kayak kain Bali. Terima kasih Mbak E. Ya, jadi seperti ini. Nah, motifnya memang kotak-kotak. Ini ukuran S. S semu. Ya. Ya. Sekarang kita masuk ke area Candi Cetha. Jadi situasinya seperti itu. Yang sana munggah lewat sini. Lewat sini. Ini kita akan memasuki di sini langsung ya. Nah, kita di sini akan dicek gelangnya di sini. Nah. Oke, masuk. Jadi masuk di scan, kita langsung masuk ke area Candi Cetha. Rakitan sing mlaku ora cetha. Ya, aduh. Oke, aduh. Nah, inilah kompleks Candi Cetha di sini. Cagar Budaya Candi Cetha. Ini terletak di Jalan Manis Renggo KM Bugisan Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Ya. Sudah kabeh.
Di situ sini. Baik, lagi sana. Jalannya agak menanjak juga ini. Anak tangganya banyak sekali. Jiji lurut telu. Jiji lurut telu. Jiji lurut telu. Hah? Video, Mbak. Kayak ono om, aku tak mau. Ayo di video. Ini kita memasuki Candi Cetro. Sekarang yang ada di sana itu memang orang-orang yang tidak cetro. Dan karena di sini tadi merasakan ketegangan yang luar biasa, kentro-kentro ketubannya pecah. Akhirnya kita jalan ke atas lagi. Latu-latunya pecah. Yuk kita jalan ke atas lagi yuk. Oke. Let's go. Siji, loro. Siji, loro. Jiro, kayak bebas. Pokoknya jiro, kita telu kapan? Limo, wisnya. Ayo, le balik kanan, hati-hati. Yes. Ini para punokawan sedang naik. Jadi maklum saja kalau rada kendir-kendir. Aku mau tekan. Orang sing dhuwur kono kelu. Sing tekan pondok-pondok iki kan. Ampun, ampun dikateni ku. Aku sudah cukup dikit itu. Oke. Kamu pada di sini, aku mau melihat situasi. Aku tak melihat situasi. Ini kondisinya seperti ini. Momen mlebu ning story YouTube ya. Foto-foto. Oke. Wah. Wah. Oleh. Nah, ini. Ini sepertinya tempat untuk ziarah. Suasananya. Aku mah rano foto nih. Yo. Itu sudah telu, walau sih akan neman, lampu segaris sudah ana. Yo. Pak Sumati kondur, munggah siji-siji. Hose. Hose. Ini letaknya sangat bagus. Nah, ini relief-reliefnya. Ini. Se. Yo. Gas. Tak kayak gamelan jadilan kok main melebungan iki. Nggih, sip. Cocok. Dilarang menginjak rengget. Karo megal-megal kok dengan. Hei. Iki lho sing tak foto iki. Lah iya. Iki nganu golok cilik. Kayak kura-kura. Hai. Nah, ini adalah simbol apa ini? Itu ada kura, itu kura-kura. Itu sing perempuan iki sing perempuan iki. Iki yo. Iki pria. Yo kae. Heh. Hmm.
Rea Candi Cetro. Are live streaming jebul dataku entek. Oh, lah kuwi ya kanggo kae iki dataku rampe ya. Dataku rampe. Enggak lagi ngetak-ngetak itu mumet ini campuran-campuran ini quick way ya, kita menuju ke atas lagi ya. Aku tuh omahnya api tengah jam saiki jam 2 kurang 5 jadi kongkul. Oh berarti anu. Ya udah turun aja yuk. Wis ora sama dulu karena yo wis mati rono wae. Wis liane dup. Ya. Ini arahnya masih tinggi sekali. Anu ya lu go lu go ya. Ternyata candinya itu luas. Ini ada balai-balai. Coba kita akan ke atas itu sebelah sana. Ini. Aduh. Candi Cetro. Sudah paling ujung. Inilah komplek, inilah candi Cetronya di sini. Komplek Candi Cetro. Memang sana terkunci, nggak boleh naik ya. Kita akan coba turun lagi. Turun. Ya. Suasananya sangat hening di sini, dingin, sejuk. Mengunjungi sedikit tapi asik. Ya. Coba kita muter ke sana. Nah, di sini ada semacam
Oh, ini tempat untuk peristirahatan ini. Ini kalau eksplor malam apakah boleh masuk ya? Turun. Kita akan kembali turun menuju ke base camp utama. Sana itu adalah pelataran paling ujung. Nah, itu adalah pelataran paling ujung Candi Cetro. Ya. Ya. Yang tadi ini kita kembali lagi ke pintu utama. Komplek area Candi Cetro. Kalau kita lihat dari sini, nah, sini adalah pintu utama Candi Cetro. Tuh. Hilang. Gue. Sik ya. Yuk kita akan turun. Mbak emang api banget kok ndene mosok. Iya, dadi kok cedak. Ora dicet ora kok dicedak ora bisu. Aku tak nak kita masih menuruni lagi ya. Ternyata tinggi banget ini Candi Cetronya. Kita pulang.
Ya ya pulang. Hai. Kalau mawar siap-siap ya.